Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di Bakemono Garage. Jadi, seperti yang saya bilang di video kemarin, hari ini saya mau ganti knalpot cycling. Pakai knalpot dari NDK, tipenya DK03 V3. Jadi rencananya kemarin ini sebenarnya mau diganti knalpotnya, tapi dikarenakan hujan dan takutnya nanti di bengkel knalpotnya nggak bisa rekam video, jadi akhirnya dipindah ke hari ini. Nah, oke teman-teman, langsung aja kita lihat knalpotnya dulu nih. Knalpotnya ada di udah dimasukin ke dalam mobil. Knalpot original dari NDK Exos. Dan untuk tipenya ini DK03 V3. Dan untuk kualitasnya, ini yang pertama lebih berat daripada knalpot yang nempel di cycling. Karena platnya nih, ini platnya lebih tebal. Kemudian di sini ada barcode, jadi nanti ini bisa di scan mungkin ya kalau knalpot ini original. Kemudian di sebelah sini ada logo NDK nya nah ini dia. Dan untuk bagian dalam nih, ini ada agak unik nih. Biasanya kalau knalpot yang tipe lurus kayak gini, lurus aja nggak ada apa-apanya di dalamnya, tapi ini dibikin kayak gini. Keren banget, jadi kesannya lebih kokoh knalpotnya. Keren lah pokoknya tuh. Kemudian untuk saringan yang di dalam tuh, saringan ini lebih banyak daripada yang terpasang di cycling. Jadi kemungkinan si NDK, si knalpot NDK ini suaranya lebih bulat, lebih tegas dan lebih halus. Dan buat teman-teman yang kemarin tanya kenapa nggak pasang full system, jadi sebenarnya saya penasaran. Si DK03 V3 ini saya lihat di Instagramnya NDK, di @ndkexhaust, itu kebanyakan dipasang full system dan suaranya wah gila, mantap-mantap semua. Dan kali ini saya mau pasang muffler tipnya doang. Nah, ininya doang. Dan nanti hasilnya apakah suaranya akan sama dengan full system atau lebih halus atau malah jadi jelek. Nah, nanti saya pengen cari tahu nih. Setelah dipasang suaranya kayak gimana. Oke, langsung aja daripada lama-lama, kita berangkat ke bengkel knalpotnya karena saya juga udah penasaran banget nih dengan suara si DK03 V3 ini. Oke teman-teman, ini sudah sampai di bengkel knalpotnya. Dan seperti biasa, Mas Didin sudah di kolong. Nah, jadi kebetulan bengkelnya ini masih pagi. Dan emang saya sengaja pagi ke bengkelnya karena saya nyari kosong. Oke teman-teman, kita lanjut lihat proses pemasangan knalpotnya. Oke teman-teman, untuk pemasangan knalpot sepertinya ini lebih cepat karena cycling kemarin sudah diganti knalpotnya. Dan hari ini diganti lagi dengan knalpot dari NDK Exos. Dan ini cuma dipotong doang dari muffler tipnya. Kemudian nanti diganti dengan premium Exos dari NDK. Dan untuk pemasangannya sama seperti kemarin. Ini kemarin dipotong dari katalisnya, kemudian disambung pipa dan disambung ke muffler tip. Dan ini lagi dipas-pasin dulu nih supaya cantik kelihatannya. Oke teman-teman, untuk panjangnya ini beda sedikit ya dengan knalpot yang sudah dipasang di cycling kemarin. Jadi untuk knalpot NDK ini lebih panjang sedikit dari knalpot yang sudah dipasang kemarin. We'll be right back.
Nah, oke teman-teman, sepertinya pemasangan knalpot sudah selesai dan ini sedang ngerapiin bracketnya. Jadi supaya nanti ketika mobil jalan knalpotnya nggak goyang-goyang, jadi knalpotnya tetap stay sama seperti pada saat pertama dipasang. Dan untuk pemasangan knalpot NDK ini saya kasih jarak 1 jari dari bumper belakang. Itu fungsinya supaya nanti knalpot, ketika knalpot panas, si knalpotnya nggak nyentuh bumper dan bumpernya nggak meleleh. Oke teman-teman, habis ini kita langsung tes suaranya kayak gimana. Mantep banget suaranya teman-teman. Tapi kayaknya ini agak berisik ya, karena ini di pinggir jalan banyak mobil lalu lalang. Jadi mungkin nanti setelah nyampe garasi rumah kita coba geber-geber lagi supaya suara knalpotnya kedengeran jelas. Nah oke teman-teman, ini udah nyampe garasi rumah lagi. Jadi gimana nih penampilan si Keling sekarang knalpotnya? Dan untuk suara knalpotnya tadi udah saya geber sedikit di bengkel knalpot, tapi tadi agak berisik ya teman-teman. Jadi kita coba geber sekali lagi. Oke seperti itu, dan kita bandingkan dengan suara sebelumnya. Nah seperti itu teman-teman, jadi suara knalpot NDK ini lebih halus, lebih bulat dan lebih tegas karena saringannya lebih banyak, dan juga knalpotnya lebih padat juga sih. Jadi dia suaranya lebih, kalau bahasa Sunda itu agem, halimpu. Nah oke, buat teman-teman yang mau pasang knalpot NDK silakan langsung follow Instagramnya @ndkexhaust dan silakan order lewat DM. Dan mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.